Ci Dea umbar aib dan memfitnah Nadia. Netizen, sudah tak pantas menjadi suami lagi. Banyak netizen mendukung istri Rizky Dea, Nadia Mustika Rahayu di Instagram. Mereka mendoakan Nadia Mustika selalu kuat dan bahagia. Diketahui kabar kehamilan wanita yang berprofesi sebagai bidan itu menyeruak di media sosial. Nadia Mustika Rahayu tak banyak bicara. Nadia Mustika Rahayu dan Rizky Dea sendiri menikah beberapa bulan lalu dan langsung disorot media. Banyak netizen mengirim komentar di laman Instagram istri Rizky Dea, Nadia Mustika Rahayu. Mereka mendukung Nadia Mustika Rahayu. Bahkan ada beberapa fans mendoakan Nadia. Ini isi komentar mereka. Yang semangat Mbak Nadia. Laki-laki yang mengumbar aib pasangannya apalagi sampai memfitnah sudah TDK pantas menjadi suami lagi. Insya Allah deh Nadia akan mendapatkan bahagia di jalan lain. Yang tabah ya deh Nadia. Tulis netizen. Aku kok punya feeling MBK Nadia ini akan jadi orang hebat. Terkenal kaya raya. Tulis Nadia. Pasangan Rizky Dea dengan Nadia Mustika Rahayu tengah ramai diperbincangkan publik. Apalagi rumah tangga yang baru dibangun pada Juli tahun 2020, kini tengah dikabarkan kandas. Bahkan kini Nadia malah dikabarkan telah berbadan dua. Kabar kehamilan Nadia pun rupanya telah tersebar di telinga warganet. Bahkan telah beredar tuduhan kembaran Rido Dea ini tak mau bertanggung jawab karena usia kehamilan Nadia Mustika. Kabarnya pun, Rizky sedang menyiapkan untuk DNA. Belum sampai di situ, ada sebuah video di sosial media yang menyebut Rizky akan bertanggung jawab penuh atas kehamilan istrinya. Anak yang dilahirkan nanti juga bakal menjadi tanggung jawabnya. Istri Rizky Dea, Nadia Mustika Rahayu dikabarkan tengah berbadan dua. Dia mengunggah foto terbarunya di Instagram. Dia mengunggah foto di tengah sawah. Dalam postingannya, Nadia Mustika Rahayu mengajak untuk berzikir. Dia pun santai menanggapi soal kabar kehamilannya.